Kau tampal-tampal, nanti orang cakap Masya Allah, ni macam para-para sahabat tengah jalan tu. Baik sebenarnya, tapi kadang-kadang ada timbul riak supaya orang mengatakan, oh tengok dia ni orang yang beramal. Segi penampilan pakaian dia lusuh kan, dia tampal kan, supaya manusia mengatakan dia ni ahli ibadah ni, tengok abid. Inilah orang yang bertasawuf, tengok ni Masya Allah sufi betul dia ni. Padahal dalam hati dia kopi tu. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihin karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk berada dalam min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa diistiqamahkan oleh Allah, dan moga-moga hasil muzakarah ilmu yang setelah edisi ini kita habis sekejap lagi, moga-moga niat untuk kita amal, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada kita untuk kita amal dan kita sampaikan pada orang yang tak ada dalam majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Mencepatkan pembahasan kita 40 hadis tasawuf. Alhamdulillah, pada edisi pengajian sebelum ini kita telah membahas mengenai hadis yang ke-9, iaitu bab fil qana'ah, bab pada menyatakan perihal qana'ah atau mengenai perihal cukup apa yang ada ataupun cukup sedikit apa yang ada, tak berkeinginan untuk menambah. Itu qana'ah. Maksud qana'ah adalah sedikit yang ada mencukupi baginya dan tak berkehendak untuk menambah. Itu qana'ah. Dah kita bahas sebelum ini, kedudukan hati orang yang qana'ah adalah kedudukan hati orang yang kaya. Orang kaya yang tidak qana'ah, kedudukan hati dia seperti orang miskin. Itu beza dia. Orang yang memiliki kekayaan memikirkan supaya menambahkan lagi kedudukan kekayaan dia, maka hatinya seperti orang miskin, iaitu gelisah. Beza dengan orang yang qana'ah, seperti mana asar sebelum ni kita sebut, kedudukan hati orang yang qana'ah adalah hati yang cukup tenang meskipun zahirnya serba kekurangan atau kemiskinan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang qana'ah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sambung pembahasan mengenai qana'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kerakusan ataupun ada dua jenis ketamakan yang tidak akan puas, iaitu kerakusan ataupun ketamakan akan ilmu dan kerakusan ketamakan akan harta. Ada dua jenis tamak, yang mana dia tamak, dia tak ada istilah titik akhir kepada tamak tu, tak akan wujud. Orang kalau diserang tamak tu, dan tamak tu dia tak akan ada puas, kerakusan yang tidak ada penghujung atau kerakusan yang tidak ada kepuasan. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerakusan terhadap ilmu. Satu orang sudah rasa al-halawatul ilm. Satu orang kalau sudah merasakan kemanisan ilmu, masya-Allah, untuk ilmu dia keluarkan duit. Sungguh saya cakap. Orang sudah rasakan kemanisan ilmu, maka untuk ilmu dia sanggup habiskan duit hanya untuk ilmu saja. Dia sanggup harta dia tu dihabiskan untuk ilmu dan disisakan sedikit untuk makan. Sehingga kan sedikit untuk makan dilebihkan harta dia untuk apa? Untuk ilmu. Dia sudah rakus pada ilmu. Maka rakuslah kepada ilmu dan qana'alah terhadap harta. Contoh kan? Kerana yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda adalah kerakusan yang tidak akan ada puas adalah kepada harta. Ini harta ni dia jadi gian, dia nak tambah. Padahal dah banyak dah, tapi dia perlu kepada penambahan lebih lagi harta. Walaupun harta tu sebenarnya untuk 5 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, cukup saja. Tapi dia nak tambah lagi. Dan kalau diserang penyakit ini, moga-moga Allah SWT pelihara dan sukar untuk diubati.
maka rakuslah kepada ilmu dan qana'alah terhadap harta. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, jika engkau sangat lapar, maka cukuplah dengan sepotong roti dan segelas air putih. Ketahuilah bahawa dunia itu akan binasa. Nabi SAW mengajarkan qana'ah kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, makan dalam keadaan roti sederhana dan minum air, itu sebenarnya dah cukup dah. Nah, sebenarnya duit lebih yang ada tu untuk nak makan sedap-sedap, nah, diberikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Sambung, Muhammad bin Wasi' rahimahullah membasahkan rotinya yang kering dengan air, lalu memakannya. Kemudian ia rahimahullah berkata, siapa merasa cukup dengan begini, maka ia tidak akan ada keinginan lain. Maka satu orang yang hidup di qana'ah, makan dengan roti kering, dititikkan dengan sedikit air supaya dikeringkan roti tersebut, dilembutkan, kemudian dia makan, maka dia nak kehidupan dia begini, dia tak nak kehidupan lain. Kenapa? Kerana dia telah merasakan kehidupan itu dengan penuh kenikmatan, maka dia tak nak pada kehidupan yang kemewahan, tak nak. Dia tahu dah itulah kenikmatan yang ada, sehingga dia tak nak keinginan yang lain tu, tak nak lah. Maka satu orang yang dianugerahi qana'ah oleh Allah, maka minta supaya diistiqamahkan oleh Allah qana'ah tersebut. Nanti kalau Allah cabut, Masya Allah, maka tak ada ketenangan di dalam hatinya. Boleh kita buat kesimpulan, qana'ah itu memiliki ketenangan hati meskipun serba kekurangan yang ada kepadanya. Dan ini tak mengharap kepada yang lebih. Maka Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan, kalau betullah satu orang tu tahu kedudukan makan roti kering yang dilembutkan dengan air baru makan, maka dia tak akan ada keinginan untuk memakan yang lain tu, tak ada. Cukuplah makanan itu sahaja bagi dia. Sebab tu ulama kata, tarbiyah keluarga lah kan, isteri kita dengan makanan-makanan yang sederhana. Hadis yang saya sebut semalam di surau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda ada sahabat di sekeliling baginda, baginda mengatakan, "Wahai sahabatku, jom kita menziarahi Fatimah kerana Fatimah puteriku dalam keadaan sakit." Ketika dia sampai di pintu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketuk, kata Sayyidah Fatimah jawab salam, kemudian baginda mengatakan, "Ya Fatimah, telah ku datang bersama dengan sahabat. Apakah boleh masuk?" Kata Sayyidah Fatimah, "Tak boleh masuk kerana tidak ada kain yang cukup untukku balut kepalaku, tutup auratku, tutup kepalaku, ataupun tak ada cukup kain tudung untuk aku tudung kepala aku." Maka Nabi SAW ridak ketika itu, maka baginda campak pada Sayyidah Fatimah, baru Sayyidah Fatimah tutup, Sayyidah Fatimah duduk, barulah Nabi SAW sahabat masuk. Dan kata Nabi SAW, "Ya Fatimah, bagaimana keadaan, kenapa kamu dalam keadaan begini?" Kata, "Macam mana saya tak dalam begini, saya dah sakit. Apalagi saya tak ada makanan, macam mana saya nak buat? Beginilah keadaan saya." Maka Nabi SAW kata, "Bergembiralah Fatimah, engkau adalah penghulu bagi seluruh para bidadari di akhirat kelak nanti." Persoalannya, macam mana isteri kita? Macam mana anak kita? Macam mana kehidupan wanita sekarang? Inginkan menjadi bidadari yang terbaik, menjadi wanita yang cantik di syurga, apakah amalan dia mirip-mirip seperti Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak cukup kain, dan bini tu terlebih kain kadang tu. Dia pantang tengok tudung. Kawan tu pakai tudung cantik, dia nak jadi tudung lagi cantik lagi. Nah, padahal Sayyidah Fatimah tu tak ada tudung untuk menutupi kepala. Hari ni kita bagi isteri makan sedap-sedap. Seminggu sekali atau dapat masuk gaji, kita pergi makan chicken chop, makan apa-apa. Pada inilah kedudukan manusia yang di akhirat menjadi wanita bagi seluruh wanita, nanti kecantikannya dialah, iaitu Sayyidah Fatimah. Tapi makanan pun tak ada cukup untuk makan. Maka Imam Ghazali kata, kita tu ambillah kemiripan kehidupan seperti mereka, khusus Sayyidah Fatimah atau keluarga Nabi SAW, dengan seminggu 3-4 kali itu makanlah makanan orang-orang susah, supaya kita tu adalah tiru-tiru sikit kehidupan seperti mereka. Tapi dah lama-lama amal, nanti rasa nikmat nanti. Sambung, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa setiap hari malaikat berseru, "Wahai anak Adam, sedikit yang mencukupi adalah lebih baik daripada yang banyak tetapi menjauhkan anda daripada Allah." Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, setiap hari malaikat berseru, "Wahai anak Adam, sedikit yang mencukupi itu adalah lebih baik daripada yang banyak tetapi menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala." Maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Halil Hikmah berkata, orang yang paling sedih adalah pedengki. Nanti datang dalam bab dengki, saya akan bahas nanti.
mengenai hasad. Nah, akan ada pembahasan mengenai dengki. Nah, Al-Hikmah berkata orang yang paling sedih adalah pendengki, dan orang yang paling mudah hidupnya ataupun simple hidupnya adalah orang yang menolak dunia, dan orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang qanaah. Percaya tak percaya, orang yang qanaah tu hidup dia tenang. Cuba hidup tengok macam tu, nanti tahulah bagaimana kedudukan hati yang penuh memiliki ketenangan. Hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sibukkanlah dirimu untuk beribadah padaku. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sibukkanlah dirimu untuk beribadah padaku, nescaya aku jadikan kekayaan di dalam hatimu. Sibuk ibadah pada Allah, nanti Allah SWT berikan kekayaan pada hati. Kekayaan dalam hati maksudnya Allah berikan ketenangan dalam hati. Nak bagi tahu sebaliknya, seorang yang mengurangkan hubungan dia dengan Allah, sibukkan dengan banyak kekayaan, maka Allah akan miskinkan hati dia. Sibukkanlah dirimu untuk beribadah padaku, nescaya aku jadikan kekayaan di hatimu dan menghalang kefakiran dari pada dirimu. Ibadahlah kepadaku, wahai hambaku, wahai anak Adam, akan kuberikan kekayaan dalam hatimu dan aku pelihara kefakiran pada diri kamu. Maksudnya orang yang beribadah kepada Allah, Allah berikan ketenangan hati dan Allah jauhkan kefakiran kepada dia. Beza dengan satu orang yang cari kekayaan tak salat, orang yang cari kekayaan ketepikan hubungan dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala resahkan hatinya dan Allah berikan sifat rasa tak cukup kepada dia. Itu maksudnya. Kalau kamu tak lakukan seperti ini, nescaya aku penuhkan hatimu dengan kesibukan yang lain, iaitu hati yang tak tenang, dan aku tidak akan halang kefakiran padamu. Maksudnya aku akan banjiri kefakiran kepada kamu nanti. Sambung, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kamu sekiranya ahli ilmu, kalau sekiranya ahli ilmu itu memelihara ilmu dan tak meletakkan ilmu itu pada ahlinya, nescaya terbimbing dan selamatlah orang-orang yang hidup di zaman mereka. Kalau ahli ilmu meletakkan ilmu kepada ahlinya, ahli ilmu memberikan ilmu kepada orang yang nak belajar ilmu, maka selamatlah dan tertarbiahlah zaman tersebut. Tetapi sekiranya mereka meletakkan ilmu kepada ahli dunia untuk mendapatkan habuan dunia daripada orang tersebut, membicara ilmu supaya dapat keuntungan pada orang yang mendengar, dapat sesuatu duit apa begitu, maka terhinalah mereka. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang menjadikan keperhatian paling utama dalam hidupnya kepada satu perkara, ditumpu dalam hidup dia satu perkara, iaitu keperhatian kepada akhirat, maksudnya dalam hidup dia tu mementingkan akhirat, nescaya Allah cukupkan segala keinginan dunia. Barang siapa hidup di dunia memikirkan akhirat, hidup macam mana persiapan akhirat, bekal akhirat, bekal di dunia, semua dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kerana kita tu ada keraguan soal keduniaan kita, maka tak dicukupkan oleh Allah, maka sibuk ibadah kepada Allah, memikirkan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia tak payah fikir, Allah sendiri yang akan bereskan. Nah, siapa yang keperhatiannya terhadap keinginan urusan dunia, nescaya Allah Ta'ala tidak peduli di lembah manakah dia akan tertimpa musibah. Allah Ta'ala tak akan ambil peduli. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai sebesar-besar tujuan keinginan hidupnya, nescaya Allah Ta'ala cerai-beraikan urusannya. Ada je urusan yang tak kena, dan menjadikan kefakiran di antara dua matanya. Dia nampak fakir je, dia nampak tak cukup je, padahal duit dia banyak dah tu. Tapi dia nampak ada serupa yang tak cukup je, dan tidaklah diberikan dunia kepadanya melainkan bahagian yang telah ditulis untuknya. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan keinginannya, Allah Ta'ala selesaikan segala urusannya, menjadikan kekayaan, maksudnya ketenangan hati, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina, tanpa menghinakan diri untuk mendapatkan dunia. Terakhir, Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, kasihan anak Adam, selalu merasakan kekurangan harta tanpa merasakan kekurangan amal. Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan, kasihan anak Adam tu, dia rasa kekurangan duit saja, kekurangan harta aja dia rasa, tapi kekurangan amal dia tak rasa pun. Moga kita merasakan kekurangan amal. Amin. Dah masuk pada hadis yang seterusnya.
Hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tuntutan kepada orang yang mendakwah benarnya apa yang didakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Harith bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya dia telah berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, baginda bertanya kepada dia, bagaimana kamu berpagi-pagi ya Harithah? Maka dia menjawab, aku berpagi-pagi dalam keadaan seorang mukmin yang sebenar. Maka dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah apa yang engkau perkatakan. Sesungguhnya setiap perkataan ada hakikatnya. Apa hakikat keimananmu ataupun apa buktinya keimanan yang kamu dakwah tersebut? Maka dia menjawab, aku memalingkan, iaitu aku tak memandang diriku daripada dunia seolah aku melihat ahli syurga saling menziarahi di dalam syurga. Aku sudah hidup di dunia ini, aku nampak macam ahli syurga tu saling ziarah menziarahi dalam syurga, dan seolah-olah aku melihat ahli neraka yang meraung di dalamnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Harith, lazimilah perkara tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Syarah dia tak banyak. Dalam Hilyatul Awliya, Abu Naim Al-Asfahani rahimahullah mengatakan, barang siapa mendakwah 3 perkara kemudian dia tak terjemahkan 3 perbuatan ini, maka dustalah dakwahnya. Barang siapa mendakwah mencintai Allah tetapi sibuk gelumang dengan maksiat, maka dia tak mencintai Allah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, barang siapa bergelumang dengan dosa, Allah Ta'ala tak akan jentikkan hati dia niat untuk solat malam. 3 perkara. Pertama adalah barang siapa mendakwah mencintai Allah tetapi maksiat saja, maka bohong, dakwah dia tu tak betul. Imam Hasan Basri kata, siapa bergulumang dengan dosa, Allah Ta'ala tak akan jentikkan hati dia niat nak solat malam tu, Allah Ta'ala tak akan terbitkan dalam hati dia. Meskipun dia dengar fadilah bangun malam, oi fadilah, niat saja pun dah dapat pahala, itu pun Allah Ta'ala tak akan izinkan terbit dalam hati dia, hatta niat sekalipun. Allah tak mau jumpa dia. Orang jumpa Imam Sufyan As-Sawri kan, ya Imam, saya tu ada niat untuk bangun malam, kenapa kang saya tak ada kekuatan sehingga saya bangun waktu tu tapi saya tak ada kekuatan untuk salat? Yelah, sebelum kamu tidur kamu maksiat. Allah ingin berjumpa hamba-hamba yang dicintai olehnya ketika waktu tahajud, bukan kamu orangnya. Raja tu ada pertemuan dengan raja-raja kan, khusus dengan raja-raja je. Rakyat sama sekali jauh lah. Menteri pun jarang-jarang, khusus raja-raja je perhimpunan teristimewa. Maka Allah juga memiliki pertemuan khusus dengan hamba-hambanya khusus waktu tahajud. Orang bangga mampu pergi Paris, orang bangga mampu pergi London, kalau dia tak bangun waktu tahajud, tak ibadah, itu hina saja, tak ada apa berbanding dengan orang mampu untuk ibadah kepada Allah khusus ketika waktu tahajud. Orang sibuk tidur, dia boleh bangun, cukuplah satu kenikmatan yang besar Allah berikan kepada dia. Semoga Allah Ta'ala izinkan kita untuk salat malam. Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, saya sebut dah hari tu, riwayat cerita ni adalah, dia bangun dulu dari bawah lah, Abu Hurairah bangun salat. Habis salat, dibangunkan isterinya, isterinya bangunkan anak-anaknya. Alangkah bahagianya kita memiliki keluarga sedemikian. Kita sebagai kena ambil canah lah, kita sebagai seorang suami, bangun terlebih awal. Jangan bangunkan isteri kan, kemudian ajak dia, kita bangun, tunjuk dulu. Dan seperti hadis yang disebut, Nabi SAW bersabda, Allah merahmati suami yang mana mengambil air percik kepada wajah isterinya, sebalik isteri pula mengambil air percik di wajah suaminya untuk bangunkan malam. Ni kalau ada panas baran, percik-percik air, tidur mimpi, dia bangun marau, bye-bye nanti. Silap-silap tidur luar kita nanti. Moga Allah Ta'ala berikan kekuatanlah untuk kita dengan ahli keluarga kita semua solat malam. Amin. Orang yang solat malam, kubur dia cahaya nanti. Kita malam-malam pun cahaya juga, 3-4 pagi tengok handset, bercahaya wajah kita juga. Nah, kedua, barang siapa mendakwah diinginkan syurga tetapi tak sadaqah, maka dustalah dakwahnya tersebut.
Berarti sifat ahli syurga tu mesti dia kena banyak sedekah. Yang ketiga, barang siapa mendakwah, mencintai Nabi SAW, tak bergaul, tak duduk bersama dengan orang miskin, maka dakwah dia sebut bohong, dia tak cinta pun kepada Nabi SAW. Moga Allah SWT berikan kekuatan untuk kita amalkan ketiga-tiganya. Amin. Amin. Dan sambung hadis yang ke-11. Bab bermujahadah pada persamaan zahir dan batin. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, saya sebut dah perihal Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma satu hari naik kuda, ada perasaan hati, hebatnya kamu wahai Ibnu Umar, tengok kamu naik kuda yang mahal. Dinisbahkan pada zaman sekarang bukan kuda lah, menisbah zaman sekarang kita lah, mungkin Porsche ke apa, dan sama level dengan dia lah kan, kita rasa bangga. Kemudian Ibnu Umar turun daripada kudanya dan beritahu pada pembantunya, sedekahkan kuda ni. Hei, kata pembantunya, jangan, ni kuda mahal, sedekah, sedekah yang murah-murah lah, kenapa yang mahal juga disedekahkan? Dia kata, kerana inilah menyebabkan aku sombong, maka sesuatu yang ada sombong aku sedekahkan. Kereta kita ada, kita sombong tak? Ada, ha, sedekah. Moga Allah pelihara hati kita. Amin. Ha, ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Satu lagi saya cerita ke Abang Abi dia tu, Ibnu Umar tengah nak makan daging, maka Umar Al-Khattab datang. Eh Ibnu Umar, buat apa tu? Oh, saya makan daging bapak. Kenapa nak makan? Saya nak makan, saya makan. Apa kamu ni semua keinginan kamu nak sebat? Tahan nafsu, tahan nafsu. Takkanlah semua keinginan nak dipenuhi. Jangan. Lah, maka jadilah like father, like son. Oh, Ibnu Umar tu macam bapaknya tu juga, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'anhu. Kita nak tarbiah anak, eh makan sederhana, makan sederhana. Di belakang dia kita makan nasi ganda, tak kena. Beza dengan Umar Al-Khattab. Ibnu Umar radhiyallahu ta'anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling teruk diazab di akhirat kelak adalah orang yang manusia nampak ada kebaikan padanya sedangkan tidak ada kebaikan padanya. Moga Allah ampuni kita sekiranya orang merasakan kita ada kebaikan, menzahirkan kebaikan, hakikatnya tak ada kebaikan pada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa maksud dia? Nampak ada kebaikan zahir tapi pada hakikatnya tidak ada kebaikan. Nah. Ini banyak ah. 15 saja. Tak banyak ah, sikit lah. Apa banyak? Sikit saja. Ha. Okey. Berhati-hatilah terhadap tiga sifat buruk di dalam hati dan merupakan penyebab dari sifat-sifat buruk lainnya akan timbul, iaitu dengki, riak dan sombong. Riak, dengki, riak dan sombong menular dalam hati seseorang meskipun zahirnya baik. Orang mengerjakan amalannya baik tapi masa yang sama dalam hati dia riak. Apakah riak itu baik? Tak baik. Zahir baik tak? Zahir baik. Apakah zahir dia memiliki persamaan seperti batin? Tidak. Maka amalan yang baik itu mencampakkan dia di neraka. Orang menampak seolah-olah ada kebaikan secara zahir tapi hakikatnya tak ada kebaikan pada dia. Apa maksud hakikatnya tak ada kebaikan? Kerana amal tu bersertai dengan riya. Sama juga hasad. Senyum depan hadapan orang, belanja orang, padahal dia tak suka dengan kawan tu. Dia difikir macam mana kawan tu nak jatuh. Depan tu dia belanja lah, dia belanja, dia minum. Belakang dia jumpa Tok Bomo, depan dia senyum. Kenapa timbul macam tu? Ada bahas syarah itu. Begitu juga takabur ataupun ujub, membanggakan. Kita mana tahu, saya cakap ilmu ni mu secara zahir nampak masya Allah tawaduknya ustaz ni kan, tapi dalam hati saya merasa tu aku mampu untuk lakukan amal. Ini masih budak-budak lagi, apalah tua-tua pun tak amal lagi. Apa nampak dalam hati saya macam tu? Tak nampak. Maksudnya sesuatu tak persamaan antara zahir dan batin. Itulah hadis Nabi SAW sebut, orang menampak sesuatu zahir ada kebaikan, hakikatnya tak ada kebaikan. Kenapa tak ada kebaikan? Soal batinnya. Apa batinnya? Tiga tadi itulah yang saya sebut. Pertama adalah dengki, kedua riya, ketiga sombong. Moga-moga Allah Ta'ala peliharakan tiga sifat ini di dalam hati kita. Amin.
Amin. Nah, kalau wujud tiga sifat ini, akan timbul perkara yang tak baik yang lain pula. Di antaranya membunuh, di antaranya mengumpat. Bila dengki, mengumpat. Oh, saya nampak fulan bin fulan buat macam ni sekian-sekian. Kan, timbul perkara-perkara yang maksiat yang lain disebabkan penularan tiga penyakit ini lebih bahaya dari corona. Jadi lagi bahaya daripada COVID. COVID kalau sudah attack kita, mati syahid. Tapi kalau tiga serangkai penyakit ni kalau sudah serang dalam hati, hati mati, lagi bahaya lah. Hati kalau mati, hidup-hidup tanggung dosa yang banyak, lagi bahaya. Mati neraka. Nah, lagi susah nanti. Nampak? Mati neraka lagi. Allah, moga Allah ampuni kita. Amin. Nah, pertama adalah pembahasan mengenai hasad ataupun dengki. Orang yang dengki ataupun hasad ialah orang yang merasa berat melihat Allah memberikan kenikmatan pada orang lain. Dia tengok Allah Akbar, kenapalah dia ada nikmat? Kenapa nikmat ni tak ada pada saya? Ya Allah, nanti semua akan muliakan dia, tak muliakan saya. Semua akan puji dia, tak akan puji. Semua mendekati dia, tak mendekati saya. Ya Allah, kenapalah? Tak, ini macam ni orang tak tidur tak lena tu. Sungguh, tak lena. Salat tu pakai serban berbakul, tapi hati tu tak khusyuk salat sebab ada dengki. Apatah lagi kalau perempuan kan, dia nampak macam alimah, dia datang tiba takbir, dia nampak sebelah kawan dia tu ada pegang rantai gelang emas, semayang tak khusyuk tu. Allah Akbar, pasipul dia boleh banyak. Ya Allah, pasipul dia berkilat-kilat. Nampak zahir macam khusyuk, tapi hati tu masya Allah. Orang yang hidup paling-paling merana, nanti di akhirat lagi merana dia nanti. Di dunia cukup merana adalah hati orang yang ada hasad. Tak senang tengok orang senang. Ha, itulah kesimpulan boleh kita ambil. Tak senang tengok orang tu senang. Nah, orang yang dengki ataupun hasad ialah orang yang merasa berat melihat Allah memberikan kenikmatan pada orang lain berupa ilmu, harta, kecintaan orang banyak kepadanya seperti orang yang memiliki pengikut yang banyak. Dia tak boleh tengok lah orang tu ada ilmu yang banyak, memiliki pengikut yang banyak, ada harta yang banyak. Biasa khusus orang yang ada jawatan ataupun harta yang banyak menyebabkan akan berlaku sihir menyihir lah. Di antara berlaku sihir ni sebabkan dia tengok kawan dia tu lagi banyak duit daripada dia, ataupun dia akan mengaibkan orang lain. Biasa kalau saya pengalaman lah, pengalaman cetek, biasa kalau orang hantar sihir tu kebanyakan tu sebab ada harta lebih. Kadang yang sihir tu kakak dia sendiri, kadang abang dia sendiri, padahal keluar satu perut main layang-layang dulu. Wow, tahu kan layang-layang, main guli tu, main baling kasut, bola cabang, orang pergi ke utara main bola cabang, ambil baling tu baling, kadang main kasut kan, orang baling kasut, susun kasut, main sekali dulu kasih sayang. Tapi dah besar tengok abang duit lebih, abang tengok adik duit lebih lagi, Allah habis rosak. Moga Allah peliharalah keluarga-keluarga kita ni daripada sifat dengki ni. Amin. Apalagi kalau ada anak tu, fahamkan anak bahaya dengki dan pelihara hati anak-anak daripada dengki. Biasa kalau dia naik nombor umur dalam 3-4 tahun, kalau dia dapat adik, nanti kita berkasih sayang, dia 4 tahun ni dia marah nanti. Dia tolak mak dia, janganlah, kenapa dekat. Biasanya lah macam tu nanti. Maka didik dia pada awal, jangan ada kedengkian nanti. Ya Allah, itu penting. Amanah bagi seorang ayah, bagi seorang mak, mendidik awal, terlebih awal pada hati adik-beradik, tak mewujud anak-anak dia, tak mewujud kedengkian. Kenapa timbul dengki? Kadang disebabkan ilmu. Oh, ilmu dia lagi banyak, dia ada pengikut ramai, saya tak banyak. Dia mengajar ilmu, datang ramai orang dengar, saya tak. Harta dia banyak, dia memiliki pengikut ramai, itu di antaranya. Tingkatan dengki memiliki 4 jenis tingkatan. Kita tu tingkat yang mana, tengoklah sekali lagi saya cakap ni. Oh, saya tingkatan. Kau semua ni tingkat saya juga Ustaz. Oh, bertingkat-tingkat tingkatan dia tu dengki. Tingkatan dengki yang pertama adalah orang yang dengki itu menginginkan lenyapnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu, meskipun ia tidak mendapatkan sedikit pun dari kenikmatan tersebut. Faham? Faham? Saya ulang balik ya. Ini tingkat. Tingkatan yang pertama, orang yang dengki itu menginginkan lenyapnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Dia dengki. Apa dengki dia? Dia tengok orang tu ada nikmat. Oh, macam saya nak fikir macam manalah nikmat tu hilang daripada dia. Meskipun ia tidak mendapatkan sedikit pun dari kenikmatan tersebut. Maksudnya apa?
saya tak boleh tengok dia lebih lah. Saya fikir macam mana nikmat tu hilang daripada dia. Saya tak dapat nikmat tu pun tak apa. Yang penting nikmat tu hilang daripada dia. Itu tingkatan yang pertama. Ceklah hati agak-agak. Saya juga ni ustaz. Tengoklah tingkatan nombor dua pula. Kan ada juga. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan nombor dua, dia tu tak apa orang tu ada harta. Maka dia fikir macam mana orang tu bisnes dia tak laku menyebabkan harta jadi sedikit. Walaupun dia tak memiliki harta yang banyak, tak apa. Walaupun bisnes dia tak laku tak apa. Tapi jangan bisnes anu kawan dia tu yang laku. Itu yang pertama. Tingkatan yang kedua, orang yang dengki itu menginginkan kenikmatan itu berada padanya dan yang diharapkan adalah kenikmatan tersebut, bukan lenyapnya kenikmatan itu pada orang lain. Faham? Dia nampak orang lain ada nikmat, maka dia juga nak nikmat. Tapi dia tak harap supaya nikmat tersebut pada orang tu dilenyapkan, tak. Maksudnya, kamu pun ada, saya pun nak juga. Tapi dia mengharapkan kenikmatan itu juga ada kepadanya. Oh, kamu banyak harta lah. Oh, saya pun nak banyak harta. Ni jadi berlomba-lomba untuk samakan kedudukan. Dan dia tak mengharap lenyapnya orang tu nikmat, tak apa. Kau ada pun tak apalah. Yang penting kau ada, aku pun ada. Kau ada, aku pun ada juga. Dan dia tak mengharap lenyap. Dia tak akan hantar sihir, tak. Cuma dia akan berlomba macam mana kedudukan saya macam kedudukan dia juga. Itu saja. Dan dia tak mengharapkan supaya lenyapnya nikmat, tak. Beza dengan yang pertama kan? Beza yang pertama. Pertama tersebut, dia akan fikir macam mana nikmat tersebut lenyap daripada diri dia. Dia tak dapat pun tak apa. Nombor dua beza. Saya nak nikmat tu ada pada saya. Meskipun nikmat tu tak lenyap, tak lantak dia lah. Ada ke tak ada. Yang penting, saya juga kena ada. Mungkin kita kan, alhamdulillah aku ada okey lagi teruk pertama. Mungkin macam tu. Nah, yang ketiga. Orang yang dengki itu tidak menyukai kenikmatan itu untuk dirinya. Dia tak suka pun nikmat tu ada kat dia. Ni zuhud punya orang. Dia tak suka banyak harta. Tapi bila dia tengok orang lain ada harta menyebabkan pengaruh, macam mana ni? Dia tak suka pun. Untuk dia, tetapi ia harapkan lenyapnya kenikmatan itu dari pemiliknya supaya tidak nampak perbezaan antara ia dan orang lain. Lebih kurang macam atas tadi jugalah. Maksudnya dia pun tak mengharapkan, cuma dia nak lenyap juga dan dia nak menampak supaya biar orang nampak tak ada perbezaan antara dia dengan orang tersebut. Biasa contohnya anak lah, contoh anak ataupun sesuatu pekerjaan kawan, biar pandangan cikgu pada dia dengan pada saya sama saja. Maksudnya pandangan yang sedemikian. Orang dengki itu tidak menyukai kenikmatan tersebut, dia tak suka pun, tapi ia harapkan lenyapnya kenikmatan tu daripada pemilik orang tersebut. Yang keempat, orang yang dengki itu menginginkan kenikmatan seperti itu bagi dirinya. Jika tidak memperoleh, sekiranya dia tak dapat, maka ia tidak menginginkan lenyapnya kenikmatan itu dari orang lain. Tingkatan ini boleh dimaafkan dan agak lebih baik sikit saja. Dia nampak orang lain tu ada nikmat, maka dia juga nak nikmat sedemikian. Orang lain dia tengok nikmat, saya pun nak nikmat macam tu juga. Dan dia tak mengharapkan lenyap nikmat tersebut dan dia usaha untuk dapat kenikmatan orang seperti itu. Nanti kan kalau dia tak dapat kenikmatan seperti itu, maka dia pun tak mengharapkan lenyapnya kenikmatan daripada orang tersebut. Kan dia memahami agihan rezeki daripada Allah setakat macam tu dah. Tak ada kepada dia. Lain dah tak ada sifat. Mana tingkatan nombor berapa kita? Moga Allah SWT ampunkan kita. Amin. Amin. Sambung. Natijah orang yang dengki, Nabi SAW bersabda pada hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang masyhur, Nabi SAW bersabda, al-hasad ataupun kedengkian itu, ya'kulu, telah makan kebaikan seperti api memakan, ya'kulul hasanat, seperti api memakan kayu. Menyebabkan kalau api kata masuk kayu, kalau dia akan makan tanpa kenyang. Tak kenal apa erti kenyang. Dia makan, begitulah kebaikan-kebaikan kita akan dihapuskan oleh Allah kerana memiliki sifat dengki. Moga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Amin. Sia-sia kan amal yang kita buat ni disebabkan hati memiliki dengki. Kedengkian itu timbul kerana lima perkara. Kedengkian itu menimbulkan lima perkara. Pertama, rosaknya ketaatan dia dengan Allah. Yalah, ibadah yang dia lakukan menyebabkan pahala-pahala yang ada semua dihapuskan oleh Allah. Maka sia-sia hubungan ketaatan ataupun rosak ketaatan dia kepada Allah.
Yang kedua adalah perbuatan maksiat dan kejahatan. Hasad itu adalah satu perkara yang maksiat dan memiliki iaitu hubungan yang jauh dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah hati yang sentiasa tidak tenang. Hati orang yang hasad itu memang tak akan tenang. Dia fikir macam mana nak lebih daripada kawan tu, ataupun dia fikir macam mana nak jatuhkan kawan tu. Yang keempat, seolah-olah mempertikaikan agihan rezeki yang Allah agihkan pada orang lain. Seolah-olah dia mempertikaikan, kenapa nak berikan kepadanya, kenapa tak ada kepada saya. Yang keakhir, yang terakhir, yang kelima, susah memiliki ramai teman. Orang yang ada hasad ini biasa tak ramai kawan. Dia tak boleh lah lagi. Saya banyak kawan, sekali lagi macam-macam nikmat mereka ada lebih daripada saya. Maka orang yang hasad ini biasanya kawan dia tak boleh nak ramai orang. Nabi SAW bersabda, nah, hasad habis dah. Masuk pula kepada riya. Nabi SAW bersabda, hindarilah syirik kecil. Para sahabah radhiyallahu ta'ala ajma'in bertanya, apakah syirik kecil itu? Maka Nabi SAW menjawab, riya. Riya ni termasuk syirik yang kecil, menyutukan Allah dalam keadaan tanpa dia sedar. Itu riya. Kenapa dikatakan sedemikian? Kerana melakukan ibadah, melakukan kepada Allah, masing sama melakukan selain kerana Allah, kan dia jadi menyutukan Allah. Seorang wanita jumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ya, dia pakai purda, kemudian dia kata, ya Syekh, saya ni di kampung saya, sayalah perempuan yang paling tercantik, sehingga orang telah beratur panjang untuk nak nikah dengan saya. Akhirnya saya selection, saya pilih, tengok, oh anu, fulan bin fulan, akhirnya dia nikah dengan saya. Kemudian selang setahun dia kahwin satu lagi. Haram, tak guna, dia kata. Dia menikah lagi seorang, sedangkan saya dah cukup tercantik untuknya, boleh lagi dia tambah satu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lihat keadaan wanita tersebut dalam keadaan marah, menangis, tumbang, pingsan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wanita ni pun balik, anak muridnya terinjis air, ya Syekh bangun. Syekh Abdul Qadir jadi sedar, ya Syekh, kenapa dia merintih kesusahannya pada engkau, menyebabkan engkau telah jatuh pingsan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau memadukan manusia pun manusia marah, bagaimana memadukan Allah ketika ibadah, bagaimana murkanya Allah kepada kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa syirik kita yang berupa riya, melakukan amal ada riya. Moga Allah Taala ampunkan kita. Maka di antara taubat yang perlu kita taubat adalah taubat daripada amalan-amalan yang ada riya. Kerana setiap amalan ada riya bukan sahaja ditolak oleh Allah, dan Allah memberikan tanggungan dosa kepadanya. Supaya amalan yang lampau, yang ada riya yang ditolak oleh Allah, nak diterima pun sekali lagi oleh Allah, maka perlukan taubat dan istighfar. Moga Allah SWT terima balik amalan kita yang memiliki riya. Amin. Yang seterusnya, riya ialah menunjulkan sifat-sifat baik kepada orang lain untuk memperoleh kedudukan atau pangkat, supaya dipandang mulia atau dipandang baik oleh mata manusia. Itu riya. Menunjukkan, pamerkan atau menunjukkan, menunjulkan kebaikan supaya orang memandang diri kita itu adalah orang yang baik. Maka Sayyidina Rabi' bin Qusaym rahimahullah, pembantunya yang perempuan, beritahu Rabi' bin Qusaym, kalau kamu tanya kebaikannya pada saya tak boleh beritahu, kerana semuanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka satu riwayat, Sayyidina Rabi' bin Qusaym tengah mengaji Quran, kemudian ada datang satu orang lalu, maka dicampakkan kain di atas Al-Quran supaya tak nampak kebaikan apa yang dilakukan. Maka tutuplah rapat-rapat kebaikan kita seperti mana kita berjaya menutup rapat-rapat keburukan kemaksiatan kita. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti akan dikatakan pada orang yang riak, tak ada bahagian untukmu pada hari ini. Nanti di akhirat kelak, bagi orang riak, apabila dihadap pada Allah Ta'ala, maka kata Allah Ta'ala, kamu melakukan amal ini, amal ini, amal ini kerana fulan bin fulan. Sekiranya dahulu kamu melakukan amalan, amalan kebaikan kerana aku, maka akan kuberikan pahala pada kamu. Tapi kamu melakukan kerana fulan bin fulan, maka lari mintalah pahala kepadanya. Maka Allah menyuruh minta pahala kepada amal kebaikan yang kita lakukan kerana orang tersebut dahulu di dunia, sedangkan orang tersebut memerlu kepada pahala juga. Ha, kan? Kita pun lakukan riak kerana dia pula. Ha, satu perkara yang sia-sia saja. Riak itu terbahagi pada lima keadaan. Nah, pertama, riak dengan menunjulkan badan seperti menampakkan kurus dan pucat serta membiarkan rambut tak terurus. Saya tu nak belek kitab Ihya Ulumuddin, saya penat.
pembahasan yang 30 muka surat bahas mengenai riya, takabur, hasad, tak larat. Cuma saya beda di kitab Maraqil Ubudiyah syarah Imam Ghazali kan, sekarang kitab Bidayatul Hidayah, yang syarah kitab Bidayatul Hidayah tu kan dua orang ulama Jawi. Satu Hidayatul Salikin yang saya ajar kat Amazing tu lah, tadi masa kita pergi kuliah tu, Haji Mukhtar. Itu Hidayatul Salikin yang syarahnya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani syarah juga kitab Bidayatul Hidayah, namanya adalah Maraqil Ubudiyah. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani sebut, Imam Ghazali itu ada sebut dia dalam beberapa kitabnya lain. Di antara perkara yang riak yang boleh ditonjolkan oleh seorang adalah dia bermuka pucat. Kenapa dia bermuka pucat? Kerana dia tidur dia kurang dan wajah dia pucat, dia nak tunjuk dekat orang bahawasanya dia ni kurang tidur ni orang. Saya ni ahli tahajud. So mukanya tu bawah jadi hitam, muka jadi macam ni. Allah, Allah. Dia tunjuk. Kenapa dia tunjuk macam tu? Nanti supaya orang tahu, insya-Allah dia tengok ni tahajud ni, tahajud. Saya tak mau bagi tahu lah amalan apa malam saya. Adalah. Nanti Allah, dia tunjuk muka macam tu. Kenapa? Kerana dia kurang tidur. Kenapa dia kurang tidur? Memucatkan wajah kemudian tunjuk kepada orang, saya ni ahli tahajud. Kemudian Imam Ghazali sebut, rambut yang tak terurus. Apa maksud rambut tak terurus? Banyak fikir umat, ya Allah, umat menuju pada kehancuran sehingga tak ada masa nak sikat rambut. So orangnya, oh yang anggil gila. Tak apalah, fikir umat-umat ni, ya Allah, serabut fikir umat ni. So dia saja buat rambut tu tak terurus. Ataupun dia badan kurus. Kenapa dia badan kurus? Kerana saya banyak puasa, biasalah. Badan-badan orang puasa ni, biasalah. So dia saja puasa menunjukkan kurus, nanti orang akan cakap, Masya Allah, ahlu sawum, ahli berpuasa ni, Masya Allah. Sebenarnya ketiga-tiga amalan tadi, kurang tidur, tak terurus, banyakkan solat malam, baik sebenarnya. Tapi kerana soal hati yang ada riya, maka itu dijadikan perkara yang rosak. Saja buat puasa. Kalau buat puasa nanti nanti orang cakap kurus. Oi, dulu badan besar, biasalah. Lama-lama mentelaah kitab, rasa takut dekat Allah. Banyak puasa. Moga Allah pelihara kita. Amin. Yang kedua adalah riak tadi. Pertama adalah menonjolkan badan seperti menampakkan kurus kerana banyak puasa, pucat kerana kurang tidur, membiarkan rambut tak terurus kerana memikirkan umat yang banyak penuh maksiat. Pada dia maksiat juga. Dia duduk pening pula, awaklah umat duduk teruk ni. Pada dia juga tengah maksiat juga. Yang kedua adalah riak dengan penampilan dan pakaian. Saja pakai pakaian yang penampal, tampal saja. Jalan, jalan tunduk, pakai tampal-tampal. Nanti orang cakap, Masya Allah, ni macam para-para sahabat tengah jalan tu. Masya Allah, tengok-tengok tu. Masya Allah, ini Nabi cakap golongan ni, dia lah tu. Dia nak umat nampak. Jalan dia tunduk. Baik sebenarnya, tapi kadang-kadang ada timbul riak supaya orang mengatakan, oh tengok dia ni orang yang beramal. Maka segi penampilan pakaian dia lusuhkan, dia tampalkan. Kerana apa? Supaya manusia mengatakan dia ni ahli ibadah ni, tengok abid. Inilah orang yang bertasawuf. Tengok ni, Masya Allah, sufi betul dia ni. Padahal dalam hati dia kopi tu, hitam tu sebenarnya hati dia tu. Daripada riak, Masya Allah. Yang ketiga, riak dengan perkataan, iaitu membicara dengan lemah lembut supaya pengaruh ada. Saya kena ceramah lemah lembut ni supaya ada pengikut ni. Saya kena ceramah lemah lembut supaya orang terpikat dengan kata-kata saya ni. Saya kena cakap lembut-lembut, barulah lepas ni orang kan panggil saya. Ha, macam tu, tu riak juga tu. Walaupun nampak macam hikmah aje kan. Dah sambung. Riak dengan amalan. Kalau ada orang, banyak orang, maka dua rakaat dia jadi 10 minit. Ya, 10 minit. Jadi kalau masuk masjid dia orang yang pertama, Tok Siak, tengok dia, alah Tok Siak tak ada nilai bagi pandangan dia, maka dua rakaat jadi kadang 2 minit pun tak sampai kadang. Mungkin 1 minit berapa saat jadi macam tu. Yang terakhir, riak dengan menunjukkan, oh saya memiliki guru yang ramai. Inilah guru saya. Fulan bin Fulan, Syekh Al-Syekh, Maulana bin Maulana, Syekh. Menunjukkan guru-gurunya, itu riak tu. Oh saya memiliki guru, inilah guru saya, nama Syekh Al-Fadlatun Syekh Al-Maulana Al-Hajj Al-Muqarra Ashabus. Oh Masya Allah, itu termasuk riak juga. Menunjukkan memiliki guru yang ramai dan memiliki pengikut yang ramai juga termasuk daripada riak. Yang seterusnya mengenai takabur ataupun kesombongan. Dah sikit lagi, insya Allah habis.
Kesombongan ataupun takabur terbahagi kepada dua, iaitu secara batin dan secara zahir. Kesombongan batin ialah seorang yang menganggap dirinya lebih baik berbanding orang lain dan meremehkan orang lain. Itu takabur secara batin. Dia ada takabur, dia ada ujub. Apa perbezaan antara takabur dan ujub? Masa dengar kan ujub, takabur kan? Apa beza takabur dan ujub? Ujub adalah dia merasakan kehebatan, dia mampu beramal, mampu menjadi baik, mampu memiliki kekayaan, mampu memiliki jawatan tanpa usik orang lain, tanpa kacau orang lain, tanpa meremehkan kedudukan orang lain. Itu ujub. Beza dengan takabur. Takabur apa dia? Merasakan diri dia baik, merasakan diri dia hebat dan meremehkan orang lain. Nah, itu beza. Nah, moga Allah Ta'ala pelihara daripada dua-dua sifat ini. Dua-dua sifat tak baik. Tapi kedudukan takabur tu agak lebih bahaya daripada pandangan ulama. Kesombongan secara zahir adalah nampak segi perbuatannya. Mungkin jalan macam ni, kalau salam nak bagi orang cium tangan kan, kalau jalan agak macam tu, itu termasuk sombong secara zahir. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat sombong. Pertama, tak nak menerima nasihat. Jangan. Saya dah tua, dah hidup makan garam terlebih awal, siapa nak tegur? Oh, ini ciri-ciri orang yang takabur tu, tak boleh terima nasihat. Sedangkan nasihat kita hatta itu betul sekalipun, tapi bagi penerimaan dia tu susah. Yang kedua, apabila memberi nasihat, dia bersikap keras. Pandai pula dia. Nak terima nasihat orang, dia marah. Tapi kalau dia nak nasihat orang, marah-marah dia nasihat orang tu. Itu termasuk daripada ciri-ciri takabur. Yang ketiga, apabila ditegur perbuatannya, ia akan marah. Bagi nasihat tak boleh, memberi teguran pun tak boleh. Yang keempat, tidak bersikap dengan lemah lembut kepada orang yang tak baik sepertinya. Kalau orang yang tak baik macam dia, agak kasar sikit dan dia suka menghina orang lain. Nah, ubat kesombongan adalah memikirkan bagaimana keadaan kita, apakah mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati su'ul khatimah. Bagaimana seorang boleh memandang dirinya lebih baik daripada ahli maksiat? Bagaimana seorang itu boleh merasakan dia lebih mulia berbanding orang yang maksiat? Bagaimana dia boleh merasakan dia itu lebih mulia, lebih hebat berbanding orang lain, sedangkan dia tak tahu apakah dia husnul khatimah, apakah si fulan itu husnul khatimah, apakah dia mati su'ul khatimah, apakah orang mati itu su'ul khatimah? Hadis yang saya sebutkan, Nabi SAW bersabda, orang melakukan amal seolah-olah dia itu qarib jannah, dekat dia dengan syurga, tapi sebelum mati dia termaksiat dan dia mati ketika itu. Di akhirat dia dengan neraka bahkan lebih dekat. Sebaliknya, orang melakukan maksiat, dekat dia dengan neraka. Sebelum mati dia itu taubat, buat amal baik, Allah matikan ketika itu. Di akhirat dia dengan syurga bahkan lebih dekat. Maka apa ada jaminan untuk kita? Maka ulama' mengatakan, sampai bila perlu tanamkan tawadu', tawadu', tak rendah diri. Tawadu', tawadu' ni, rendah hati ni, sampai bila perlu kita tanam, sampai kita tahu tempat kita berada dalam syurga. Lepas tu nak bangga-banggalah. Dan kita tahu dah kita tempat dalam syurga. Nak bangga-banggalah. Aku hebat daripada si fulan ni, neraka. Tak apalah, ada dalam syurga. Tapi kita tu tak tahu. Boleh jadi, kata Imam Ghazali, kalau tengok anak kecil, camkan dalam hati, dia ni tak ada dosa, apa lagi aku dah banyak dah dosa. Kalau kamu melihat orang alim, camkan dalam hati, dia ni banyak ilmu. Kalau buat kesalahan, insyaAllah ilmu dia itulah akan memperbaiki dia. Saya tak ada ilmu. Melihat orang jahil, camkan dalam hati, dia buat dosa kerana tak ada ilmu, saya buat dosa kerana ada ilmu. Melihat orang tua, camkan dalam hati, dia ni walama veteran ni, ni mesti tahajud banyak kali ni, saja pakai jeans ni, pakai cap ni, ni ahli tahajud ni. Camkan dalam hati kamu. Kalau pandang orang kafir, camkan dalam hati kamu. Boleh jadi sebelum mati dia masuk Islam, apa-apa saya yang su'ul khatimah nanti, apa sih murtad. Wa'na'iyadubillah. Moga Allah pelihara kita. Amin. Itu ubat dia. Memikirkan saya ni macam mana, husnul khatimah ke su'ul khatimah. Yang kedua, menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita dan orang lain mempunyai kebaikan. Allah menciptakan dua mata. Satu mata adalah melihat keburukan kita. Satu mata lagi Allah cipta untuk melihat kebaikan pada orang lain. Sekiranya orang ada 99 keburukan, ada kesatu kebaikan, lihatlah satu kebaikan itu pada dirinya. Nabi SAW bersabda, barang siapa melihat keaiban orang lain, ditutup keaiban tersebut, maka keaiban dunia dan akhirat Allah akan tutup. Di akhirat, dalam hadis riwayat Tirmizi, Allah
tanya pada seorang hamba, apakah kamu melakukan amal ini, amal ini, dosa ni kamu lakukan? Dia kata iya. Maka kata Allah, aku ampunkan seluruhnya, dan penghisapan ini aku letakkan penghadangan pada setiap telinga-telinga hambaku tak dengar penghisapan antara aku dengan engkau, disebabkan dahulu kamu aku nampakkan aib saudara engkau, tetapi engkau menutupinya, engkau diam. Maka aib engkau di dunia, maksiat engkau aku tutup di dunia, dan maksiat engkau sekarang juga aku tak pamerkan pada khalayak ramai, kerana maksiat orang dahulu di dunia telah engkau tutupkan. Kita tak tahu kan mati orang semua macam mana nanti. Nah, ada beberapa kisah nanti kat bawah yang saya akan kisah. Di antara ubat kesombongan, cuci tandas, boleh? Cuci tandas rumah sendiri berbalak. Saya ustaz, saya kena belajar cuci tandas rumah saya dulu ustaz. Ada masjid surau tinggi sangat maqam. Tak apalah, mula tandas rumah sendiri pun boleh. Bubola Febri sikit ke, Soflan ke, bubola apa kan, bubola Exion ke apa kat situ, cuci. Lepas tu kalau dah berjinak-jinak dah okey dah, pergi surau senyap-senyap. Tapi sekarang surau tutup macam mana? Carilah. Kalau susah sekarang cuci tandas kerana masjid banyak tutup, dah amal-amal yang saya kata tadi pun dah lebih baik dah. Sebab-sebab wujudnya kesombongan, pertama ilmu, rasa ilmu banyak. Tengok orang tak solat, astagfirullah, astagfirullah. Hang dulu pun tak solat dah. Dia nampak orang tak sembahyang, pakai seluar pendek, astagfirullah, neraka, neraka, ingat sikit, ingat sikit. Dulu pun dia pun seluar pendek juga. Allah ubah dia, Allah nak bimbing dia, Allah ambil dia macam anjing kurap, Allah bersihkan dia. Dia nampak orang tak buat baik, astagfirullah, astagfirullah, mereka nak jadi apa ni, ya Allah, ya Allah. Boleh jadi mereka tahu. Boleh jadi kamu kembali pada maksiat yang lampau. Jaga hati, jaga lidah. Nabi SAW bersabda, barang siapa meremehkan sesuatu pada orang lain, sebelum mati Allah bagi pada dia terlebih awal, nanti jaga. Rasa ada ilmu tu, biasa orang akan ni, dulu tak ada ilmu, dia jalan macam ni, dia perokok keselap pendek macam ni. Dia dah ada ilmu, wah jalannya macam ni. Padahal ilmu menjadikan kita tu lebih merendah kan sebenarnya. Masya-Allah, moga Allah pelihara hati kita, ilmu kita, amin. Kedua, ibadah, kerana banyak ibadah. Saya tahajud, kemudian bubur dekat status, insya-Allah bangun-bangun tuan-tuan, ni malam ini malam pengampunan. Siapa tak bangun ni memang banyak bertaubatlah. Sebab tu kata ulama, bila kamu bangun tahajud, kamu rasakan jiran-jiran kamu dah bangun terlebih awal, kamu orang terlambat nak buat tahajud. Itu cara yang terbaik. Yang seterusnya, yang ketiga, sebabnya wujud kesombongan, keturunan. Ini keturunan hebat-hebat. Keturunan mana punya kampung, tak tahulah kampung dia macam istana. Pada istana tu kampung ke sebenarnya. Dan dia bangga kerana soal keturunan dia. Kerana dia cantik, dia handsome, dia lawa, itu menyebabkan seorang tu jadi sombong. Dia nak kawan tu dengan muka licin-licin macam dia. Orang lain dia tak mau. Ataupun cantik perempuan, dia nak kawan dengan perempuan cantik-cantik. Kalau ada gelap sikit kau tak mau. Dia bagikan syarat, kau nak kawan dengan saya, modified muka dulu baru boleh kawan-kawan. Biasa cantik itu menimbulkan sombong. Lima harta lah, harta yang banyak, banyak kali saya sebut, kekuatan dan memiliki pengikut yang ramai, itu biasa orang akan ada sombong. Ketiga-tiga sifat di atas tadi, hasad, riya, takabur, di atas wujud disebabkan hubbud dunia, cinta dunia ambil besar. Kerana cinta dunia, timbullah ketiga-tiga sifat tadi. Nah, dua cerita kita tutup lah. Saya pun mengantuk juga. Oi, mengantuk kan ni, mengantuk. Sejak-sejak ni maksiat banyak sangat. Jadi tak, jadi banyak tidur. Banyak tidur dia lagi mengantuk tau. Lagi saya zaman belajar di Indonesia macam tu. Tapi sungguh saya cakap, satu hari kami cuti, satu hari tu saya akan ambil manfaat untuk tidur. Malam tu lagi mengantuk nanti. Allah. Sejak-sejak ni saya dah banyak tidur lah. Oh, banyak mengantuk lah. Moga Allah ampun kita semua, Allah beri kekuatan. Dua cerita kita tutup. Pertama, kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika nazar, anak murid dia datang dekatnya. Mereka kata, ya Imam, qul la ilaha illallah. Orang di antara sunnah, orang tengah nazar, kita dekat orang tu, kita sebut la ilaha illallah. Jangan kita sebut, kata, sebut, 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 bang, bang, sebut, bang, la ilaha illallah. Sebut, sebut, pelan-pelan tak apa, jangan. Sebutlah ilaha illallah sudah. Dia pun cerdik belajar ni orang juga.
Walaupun dia belajar tak melalui kitab, dia belajar lah, ada Facebook orang bubuh sebut la ilaha illallah, dia reti juga. Bukan kata dia jahil sampai tak reti nak sebut kalimah, dia pun reti. Sunnah mendekati telinga orang tu, kata la ilaha, jangan sebut la ilaha illallah, la ilaha, jangan tajwid sangatlah. Nak sebut la ilaha illallah tu sudah memadai. Maka orang mendekati Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam qul la ilaha illallah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata, la, tidak. Seolah menafikan, la, tak mau. Ya Imam qul la ilaha illallah, sebut la ilaha. La, tak, tak mau. Ya Imam qul la ilaha illallah, tak. Habis sedar daripada nazar, Imam Ahmad bin Hanbal tanya, apakah tadi kamu suruh aku ucapkan sesuatu kalimat? Ya la ilaha illallah. Tapi imam menafikannya. Eh, bukan saya menafikannya. Setan datang kat saya tadi. Setan kata, hui, hebatnya kamu. Tengok, ilmu kamu hebat. Tengok ramai orang ziarah. Kamu ni orang yang diredai oleh Allah. Aku mengatakanlah, tidak. Dia kata lagi pada aku, tengok pengikut kamu ramai yang datang. Berarti kamu ni orang yang hebat. Aku menafikanlah, tidak. Dan dia mengatakan, kamu tak mati. Ada beberapa orang dah masuk Islam dah. Kerana kamu mati lagi. Dan memang orang, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal lah. Ribu orang masuk Islam, Muhammad bin Hanbal. Moga kita mati pun macam tu juga. Amin. Oh, hebatnya kamu. Menafikan. Setan gigit jari, dia kata, cis, aku matikan kebanyakan ulama mati dengan hati yang ada sifat ujub. Tapi ini tak selamat padamu. Moga Allah Ta'ala jaga kita semua. Amin. Yang kedua, cerita Imam Sufyan As-Sauri. Last punya cerita. Imam Sufyan As-Sauri tawaf Kaabah. Nangis Imam Sufyan As-Sauri. Diperhati rapat oleh Syekh Syaiban Ar-Ra'i atau Imam Syaiban Ar-Ra'i. Habis daripada tawaf, Imam Syaiban Ar-Ra'i jumpa, ya Imam Sufyan As-Sauri, sekiranya kamu tawaf tadi menangis kerana mengenangkan dosa yang lampau, lebih baik dilakukan di waktu malam di atas sejadah. Itu lebih baik dan tunjuk dekat orang poyo lah, nampak poyo, nampak riak. Kata Imam Sufyan As-Sauri, saya menangis itu bukan kerana mengenangkan dosa yang lampau. Saya mengenangkan kematian guru saya dalam keadaan mati, dalam keadaan kafir. Saya ada guru yang alim, menghidupkan hati saya. Dia ibadah di hadapan Kaabah ini. Dia akan ibadah doa, baru dia ajarkan ilmu kepada kami. Orang yang alim, mengenalkan hati-hati kami kepada Allah, ma'rifatullah. Tapi dia mati dalam keadaan kafir. Maka aku tawaf tadi tu, kenang guruku. Maka aku fikir, ya Allah, aku mati macam mana pula, ya Allah. Maka tangisanku itu disebabkan ini punya pasal. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah pada kami, ya Allah. Sekiranya setelah engkau memberikan hidayah pada kami, ya Allah, kekalkanlah hidayah pada kami, ya Allah. Al-Hafiz Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Bidayah Al-Hidayah Imam Ghazali, Bidayah wa Nihayah lima Al-Hafiz Ibn Kathir, di antara munajah doa Abu Bakar As-Siddiq adalah minta supaya Allah beri hidayah dan Allah kekalkan hidayah. Kerana setelah Allah berikan hidayah, Allah berhak untuk mencabutnya. Maka Allah SWT baik-baikkan kita macam inilah. Dan Allah husnul khatimahkan kita, isteri kita, anak kita dan seluruh keluarga kita. Moga-moga dalam keadaan sedemikian. Amin ya Rabbal Alamin. Pembahasan sampai sini sahaja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak degil macam Bani Israel. Bani Israel tu kurang hajar, biadab. Orang suluh sembelih lembu, tanya lembu jantan, lembu betina, warna apa, besar mana, lembu kerja ke lembu macam-macam, banyak cengkadak kau. Itu Bani Israel. Banyak songih diorang ni.